bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم بالله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke muka surat berapa ini, 94 dari pelajaran Nahwu, masih di Al-Mustawa Sadis level yang ke-6. Ad-Darsu Salis Al-Hal. Ini sudah kayak kita berarti 95, betul. Faidah alamatul hal huwa ayyasiha wuku'uhu. Bagaimana kita mengetahui tanda suatu lafad itu hal? Gimana kita tahu? Yaitu dia boleh diletakkan fi jawabi man sa'ala bi kaifa, untuk menjawab orang yang bertanya bagaimana. Tayyib. Contohnya apa? Lihat yang muka surat 94 itu. Ja'a Muhammadun musri'an. Siapa yang mengartikan ini? Ya. Muhammad. Heeh. Musri'an dalam keadaan. Dalam keadaan. Apa arti musri'an? Apa musri'an? Iya, bergegas, tergesa-gesa, cepat istilahnya. Berarti bagaimana kita tahu musri'an ini hal? Yaitu seakan-akan menjawab pertanyaan apa kira-kira? Menjawab pertanyaan apa itu? Kaifa. Kaifa ja'a Muhammad. Ya, misalkan ditanya, bagaimana ketibaan Muhammad? Jawabannya musri'an. Datang dengan cepat. Jadi isim mansub hal di sini dia seakan-akan jawaban dari pertanyaan kaifa, bagaimana. Coba kita lihat nomor 2 itu. Kharaja dhaifu masruran. Siapa yang mengartikan? Oh ya. Artinya apa? Nomor 2 itu. Hah? Ya, halif apa? Yang mana? Apa-apa artinya, diulang artinya? Khoroja, apa arti khoroja? Iya, tamu itu keluar dengan gembira. Seakan-akan menjawab pertanyaan apa itu? Kaifa kharaja dhaifu? Bagaimana tamunya keluar? Jawabannya masruran, dengan gembira. Jadi yang namanya hal itu seakan-akan jawaban dari pertanyaan kaifa. Coba lihat nomor 3 di situ. Ja'a Zaidun raqiban. Siapa yang mengartikan? Hah? Ya. Zaid datang dalam keadaan itu. Iya. Zaid datang dalam keadaan berkendara, dengan berkendara. Ini seakan-akan menjawab pertanyaan apa? Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana Zaid datang? Jawabannya raqiban. Dia datang dengan berkendara. Jadi hal itu menjawab apa? Kaifiyat. Kaifa, bagaimana, bagaimana. Baik. Fa fil amsilati sabiqah, maka pada contoh-contoh terdahulu, yasihu antakul, bolehlah, benarlah untuk Anda mengatakan jawaban liman sa'ala sebagai jawaban untuk orang yang bertanya kaifa ja'a Muhammadun, bagaimana Muhammad datang. Fatakul ja'a musri'an, atau diringkas apa? Musri'an, itu saja pun boleh. Wa kaifa kharaja dhaif, bagaimana tamu keluar. Fatakul kharaja masruran, dia keluar dengan gembira. Wa kaifa ja'a Zaidun, bagaimana datang Zaid. Fatakul ja'a raqiban, datang dengan berkendara. Baik. Inilah gambaran untuk kita mengetahui hal, yaitu keadaannya bagaimana. Sekarang kita coba pengetahuan ini di dalam contoh-contohnya, dalam perlatihan tamarin. Yang pertama, mal maqsudu bil hal. Apa maksudnya hal? Hal itu apa? Hal itu apa? Hal itu apa? Iya. Keadaan. Betul, keadaan. Cuma kalau secara definisi nahwunya, hal itu adalah bagaimana? Hal itu apa? Hal. Iya, Ismail, hal isim yang mansub menjelaskan. Iya, keadaan, entah keadaan pelaku atau keadaan orang yang terkena perbuatan itu.
tatkala terjadi suatu fi'il, betul. Baik, intinya menjelaskan apa keadaan, betul. Yang kedua, ma'alamatul hal. Apa tanda hal itu? Bagaimana kita tahu suatu lafaz itu hal? Tadi penulis bilang apa? Dengan cara apa? Iya, yaitu jawaban dari kaifa. Jawaban dari bagaimana? Bagaimana orang ini tetap datang? Oh, dengan gembira, misalkan. Misalkan gembira. Baik. Setelahnya beliau masuk ke kita lihat di sini nomor 3 itu akmilil faragh. Lengkapilah tempat kosong. Raja al-jaisu muntasira. Siapa yang boleh menerjemahkan raja'a berarti raja'a? Ya, raja'a. Sibuk main apa ini? Nanti ditanya tak paham. Apa raja'a? Mobil, ja'a, raja'a apa raja'a? Bukan itu, kita artikan dulu. Raja'a artinya apa? Nah, Abdul Fatah, raja'a artinya apa raja'a? Main sendiri tak tahu. Mari Ismail. Iya. Bentar, pasukan itu pulang kembali dalam keadaan menang, tertolong, betul. Baik, sekarang baru apa? I'rabnya. Kita lihat di sini raja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Al-jaisu fa'ilun marfu. Kelanjutannya apa ya? Fa'ilun marfu'un. Wa? Wa alamatu? Aduh, fa'ilun marfu' gimana? Alamat nasab. Ya. Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi. Dhamma. Li'anahu isim mufrad. Muntasiron. Halun mansubun. Alamatu nasbihi fathah. Li'anahu? Iya, isim mufrad. Sekarang nomor 4. Hati jumlatan. Datangkan suatu jumlah. Tashtamilu ala hal. Yang mengandungi hal. Summadkur i'robaha. Kemudian sebutkan i'robnya. Baik, siapa yang boleh buat kalimat dengan bahasa Indonesia dulu, bahasa Melayu dulu boleh? Atau siapa yang mencoba? Siapa yang mendapatkan misalkan apa? No. Tapi mana keadaannya? Keadaannya belum disebut keadaan, ya? Dia pergi dalam keadaan. Apa kaya? Dia pergi dalam keadaan kaya. Oh, datang dalam keadaan miskin, balik kaya. Oh, baik. Siapa yang menuliskan dalam bahasa, menyebutkan dalam bahasa Arab? Dia pergi. Kalau dia mungkin agak susah untuk anak-anak pakai dhamir, tapi apa? Kasih Zaid. Zaid pergi dalam keadaan kaya. Haiwa. Berarti bahasa Arabnya apa? Zaid pergi bahasa Arabnya apa? Ya. Zahaba Zaidun dalam keadaan kaya. Ghaniyan, betul. Zahaba Zaidun ghaniyan. Ini seakan-akan menjawab pertanyaan macam mana? Ya, kaifa zahaba Zaidun? Bagaimana Zaid pergi? Oh, zahaba ghaniyan. Dia pergi dalam keadaan kaya. Baik. Sekarang siapa yang mengi'rab zahaba? Zahaba. Ya. Dia. Baik. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhamma isim mufrad ghaniyan. Abdul Fatah ghaniyan. Halun ai kemana itu halun mansubun. Alamatu nasbihi. Aywa, mana domahnya itu? Fathah. Aywa, li'anau isim mufrad. Baik, siapa yang memberi contoh yang lain?
Oh ya. Cari yang selain dahaba. Apa misalkan yang lain? Oh nama. Oh ya, nama tolibu. Jalisan. Apa artinya? Ya, pelajar itu tidur dalam keadaan duduk. Oh iya, jalisan. Tidur dalam keadaan duduk. Nama, siapa yang mengirab nama? Ya, mobil nama. Fi'lun madin. Mabniun 'alal fath. Thayyib. At-thalibu. Fa'ilun marfu'un. Alamat raf'ihi. Dhamma. Li'annahu. Isim mufrad. Tayyib, jalisan, jalisan. Halun man? Subun. Wa alamatu nasbihi? Fathah. Li'annahu isim mufrad. Aywa, tayyib. Siapa lagi yang boleh membuat contoh? Siapa? Buat kalimatnya dulu baru disesuaikan. Misalkan apa itu ya? Ya, contohnya apa? Selain pelajar, cari kalimat yang lain. Guru itu guru itu duduk dalam keadaan bersih. Guru itu duduk dalam keadaan bersih. Nah, siapa yang menulis? Menyebutkan bahasa Arabnya apa? Guru itu duduk dalam keadaan bersih. Guru bahasa Arabnya apa? Guru. Ya. Kasihan. Sih, memang harus tetap ngaji juga sih. Al-mudarrisu. Duduk-duduk apa duduk-duduk? Jalasa. Bersih dalam keadaan bersih, ya. Ewa, berarti apa? Berarti apa kalimatnya? Guru itu duduk dalam keadaan bersih. Ya. Oh, mudarinya dibuat jadi fa'il. Bukan begitu. Fi'ilnya dulu. Fi'il madinya apa tadi? Fi'il madi, fi'il madi. Fi'ilnya apa fi'ilnya? Ismail? Apa? Bukan. Pengajar itu duduk bahasa Arabnya apa? Ya? Jalasal mudarrisu nadhifan. Nah, itu baru betul. Siapa yang mengirab jalasa? Jalasa. Nyonyonyo macam mana itu nanti? Aduh. Jalasa. Fi'lun madin. Mabni 'alal fath. Tayyib. Al-mudarrisu. Fa'ilun. Tayyib. Nadhifan. Ya, nadhifan. Halun mansubun. Wa 'alamatu nasbihi fathah. La'annahu isim mufrad. Tayyib. Siapa lagi yang mendapatkan? Misalkan apa lagi? Iya. Pergi sudah. Muhammad sudah. Jalan. Oh iya iya. Oh. Mereka bosan kalau sampai jam 12. Ini pun tinggal soal jawab aja. Kira idenya apa ya? Kenapa? Iya sih. Biasanya jam segini sudah mulai selesai. Anak-anak sih sejak pagi mereka ya itu ya. Hafalan dan sebagainya sejak pagi kan sudah ya. Coba soal jawab gitu ya. Biar enggak ngantuk mereka.
Insyaallah. Jaga faedah. Wassalam. Datang sudah, cari yang lain. Pergi sudah tadi, cari yang lain. Ya? Yes. Mereka sedang safar. Itu makan, makan belum? Makan. Akala. Berarti gimana? Ilyas makan dalam keadaan minum. Oh, enggak sesuai makan sambil minum. Gantian ya. Nangis, makan sambil nangis susah ya. Nanti senotnya masuk. Apa? Selonjor apa? Gelajah. Ah, itu susah itu. Tergesa-gesa bahasa Arabnya apa? Bukan. Musta'jilan. Ewa. Ini apa ini? Saya sibuk. Masing-masing nanti ditunjuk. Tak ya bising. Tayyib, Ilyas makan dengan tergesa-gesa. Bahasa Arabnya apa berarti? Akala Ilyas tergesa-gesa. Tapi Ilyas makannya lambat kok. Berarti jangan Ilyas, berarti apa? Cari yang lain. Amar. Nah, Amar makan dengan tergesa-gesa. Siapa yang menyebutkan bahasa Arabnya? Tadi apa? Tadi Ana bilang tergesa-gesa apa tadi? Ayo, berarti apa? Akala Amaru Musta'jilan, betul lah. Siapa yang mengirap akala? Ya. Ayo, wow. Macam mana tuh? Fi'lun. Fi'lun madin. Mabni ala al-fath. Bayam Ammarun. Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi. Dhamma li'annahu. Isim mufrad. Tayyib. Kemudian musta'jilan. Halun. Mansubun. Ah, kacau. Wa alamatu nasbihi. Fathah. Li'annahu. Mufrad tayyib. Wah, ini kita diminta untuk nambah jam darus. Karena entah bila nak datang tuh. Aduh. Tayyib. Untuk yang mufrad sudah mulai lancar ya. Sekarang kita naik level buat jadi musanna. Misalkan apa? Dua orang muslim. Aywa. Dua orang muslim membaca dengan gembira. Bahasa Arabnya apa? Dua orang muslim bahasa Arabnya apa? Dua orang muslim, ya. Al-muslimani, membaca apa membaca? Ya, qara'a dengan gembira. Mas? Tapi dua orang. Berarti apa? Mas, tapi dalam keadaan hal. Mas ruraini, betul. Berarti apa bahasa Arabnya tadi? Bahasa Arabnya Halif membaca Qara'al dua orang muslim. Fa'il harus Qara'al muslimani dengan gembira masruraini. Qara'al muslimani masruraini. Tayyib. I'rab qara'a mari. Qara'a fi'lun madin mabni 'alal fath. Tayyib. Al muslimani. Qara'a al muslimani. Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi. Dhammah. Tak ada dhammah di situ. Bukan. Alamat ya alif li'annahu. Aywa isim musanna masrura ini halun mansubun alamatu nasbihi. Buka
Bukan. Masruro ini ya, ya li anahu isim musanna. Kita cari yang lain. Dua orang kafir itu mati dalam keadaan sedih. Oh. Mati bahasa Arabnya apa mati? Mati apa? Mati bahasa Arabnya apa? Fiilnya apa ya? Mata, betul. Dua orang kafir. Al-kafirani. Dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih. Sedih apa bahasa Arabnya sedih? Sedihun. Nanti jadi sedih haini gitu. Apa? Fi'il madinya haza, hazina. Tapi kalau dibuat hal jadinya macam mana? Hazi, hazi. Kalau dua? Aywa, hazina ini. Berarti apa? Dua orang kafir itu mati dengan sedih. Bahasa Arabnya apa? Matal. Dua orang. Kafironi. Matal kafironi dengan sedih. Dengan sedih. Tadi apa sedih? Apa tadi sedih? Tadi apa sedih? Apa? Yang keras. Apa sedih? Apa tadi sedih? Hazi, hazi panjang. Hazina ini. Matal kafironi hazina ini. Siapa yang mengirab mata? Mata. Hah? Fi'lun madin. Mabni alal fathayib. Al kafironi. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi alif li'annahu isim musanna. Hazina ini halun mansubun alamatu nasbihi aywa li'annahu isim musanna, iya dua orang. Coba cari yang lain. Yaitu apa? Dua ekor monyet itu bergantung-gantung sambil tertawa. Dua ekor monyet apa dua ekor monyet? Kirdani. Aywa al-kirdani. Bergantung-gantung apa? Bergantung-gantung? Fi'il madinya apa bergantung-gantung? Ta'allaqa. Tayyib. Dengan tertawa. Dengan gelak. Apa? Gelak. Dohika ini. Betul. Berarti bahasa Arabnya apa tadi? Bergantung-gantung. Dua ekor ta'allaqo. Monyet itu. Ta'allaqa. Ta'allaqa. Ta'allaqal. Hirdani. Hirdani. Dengan tertawa. Doh, aywa betul. Dohika ini betul. Berarti ta'allaqa. Ta'allaqa fi'lun madin. Mabniun 'alal fath. Enggak perlu. Ya, fi'il madi. Tayyib, kemudian al-qirdani, al-qirdani apa? Fa'ilun marfu'un. Alamat raf'ihi. Iya alif li'annahu. Tayyib. Dohika ini. Tak ada maf'ul bih di situ. Tak ada maf'ul bih di situ. Dohika ini tertawa. Alun mansubun. Alamatun nasbihi. Mana dia? Li'annahu ya. Li'annahu
Iya, kan bagi tahu dulu biar berpikir. Apalagi dua ekor kucing itu berlari sambil ketakutan. Wah, berlari ketakutan. Berlari dalam keadaan takut. Kucing apa kucing? Ya. Kucing. Kalau dua? Kitun-kitun. Ayo, kitoni. Berlari. Berlari, berlari siapa berlari? Apa? Fiilnya, fiilnya. Apa? Iya, jaro. Jaro yajri, ya jaro. Dengan ketakutan dalam keadaan takut, takut apa bahasa Arabnya takut? Takut. Aywa khaifaini, betul. Berarti bahasa Arabnya apa tadi? Dua ekor kucing itu lari ketakutan. Lari apa lari tadi? Lari. Lari apa lari tadi? Jaro. Dua ekor kucing? Poni. Berarti ketakutan? Ladri. Ha? Ifa ini. Tayyib. Jarol kitoni ko ifa ini. Dua ekor kucing itu lari ketakutan. Jaro. Apa? Bagaimana irobnya jaro? Jaro. Ya. Fi'lun madin. Nabni alal fath. Kemudian al-kitani. Yang apa itu kitani? Kitani. Sebagai apa kitani itu? Apa kitani? Dua ekor kucing berlari. Berarti dua ekor kucing sebagai apa di situ? Yang dibawa lari atau yang gimana irabnya? Fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi apa? Oh, mana ada dhamma di situ? Ha, alif kar li'anahu. Isim musanna. Thayyib kha'ifa ini. Halun mansubun. Alamatun nasbihi alya la'anahu iya isim musanna. Baik, coba sekarang kita cari yang jamak mudzakkar salim. Ewa, yaitu misalkan apa? Para petani. Bahasa Arabnya apa para petani? Para petani apa? Ewa, kalau dijamakkan jadinya apa tadi? Ya fallahun, al fallahun. Para petani itu bercocok tanam. Bercocok tanam bahasa Arabnya apa? Bercocok tanam? Zara'a. Ewa, zara'a. Kalau fi'il madinya zara'a. Zara'a yazra'u. Para petani itu bercocok tanam. Kira-kira setelahnya kita kasih halnya apa ya? Kasihan juga para petani itu. Dalam keadaan letih. Ewa, bercocok tanam letih. Ada. Letih bahasa Arabnya apa letih? Letih. Letih apa bahasa Arabnya? Letih. Aywa mut'ab. Berarti kalau dijamakkan, kalau jadi hal, aywa mut'abina. Para petani itu bercocok tanam dalam keadaan letih. Berarti bahasa Arabnya bagaimana? Bercocok tanam tadi apa? Bercocok tanam. Apa tadi bercocok tanam tadi apa? Apa? Apa bercocok tanam tadi apa? Ya, itu orangnya. Fiilnya. Fiilnya apa? Bukan ya. Bukan. Oh, bukan. Dia ya tadi kembali. Zara'a. Iya. Berarti gimana bahasa Arabnya semuanya tadi? Zara'al falahu. Zara'al falahuna mut'abina. Iya. Para petani itu bercocok tanam dengan letih. Sambil letih ya, dalam keadaan letih. Tayyib, zara'a, siapa yang i'rab? Zara'a, fi'lun madin, mabniun alal fath. Alfalahun,
Fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi. Mana alif di situ? Yang diinginkan. Mana di situ? Ah? Wawu li'anahu. Iya, jamak mudzakkar salim. Mut'abina, iya. Wa mut'abina. Oh ya sudah. Ah. Ah. Halun mansubun. Alamatu rasbihi. Ya li'anahu. Iya, jamak mudzakkar salim. Yang lain apa ya? Misalkan orang-orang yang sholat itu kira-kira apa? Rukuk. Wah, ini belum muncul ya. Orang-orang yang sholat itu rukuk dengan tenang. Aywa. Orang yang sholat besar ini apa? Orang yang sholat, ya. Musallun, rukuk, rukuk, rukuk. Apa itu? Bahasa Arabnya apa rukuk? Raka'a, iya. Kemudian dengan tenang. Tenang apa tenang? Tenang, tenang apa? Tenang. Apa? Aywa mutma'innin. Berbuat apa? Tuma'ninah mutma'innin. Asalnya mutma'innun, kalau dinasabkan jadi mutma'innin. Berarti bahasa Arabnya semua apa tadi? Ya. Fi'ilnya didahulukan fi'ilnya. Raka'a. Raka'al musalluna. Tertindas. Jangan. Dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tuma'ninah. Apa? Mut, mut. Sikit lagi. Apa, apa? Aywa mutma'innin. Karena apa? Karena dia hal. Roka al-musalluna mutma'innin. Orang-orang yang sholat itu rukuk dengan tenang. Baik, berarti mengirap roka'a. Siapa mengirap roka'a? Ya? Fi'lun madin. Mabni al-fath. Al-musallun. Siapa yang mengirap al-musallun? Ya? Fa'ilun. Marfu'un. Alamatu raf'ihi. Al-wawu li'annahu. Jamak mudzakkar salim. Kemudian, semuanya tenang. Mutma'innin. Gimana mengirab mutma'innin ya? Halun mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-ya li'annahu. Jamak mudzakkar salim. Tayyib. Kita cari lagi mana yang jamak mudzakkar salim yang lain apa misalkan? Jamak mudzakkar salim. Tadi sudah ada musallun, falahun, muslimun. Apa misalkan? Apa? Kita cari apa? Jamak mudzakkar salimnya. Ah, orang yang puasa. Bahasa Arabnya apa? Orang berpuasa. Ya. Shaimuna. Orang-orang yang berpuasa itu berbuka dengan kira-kira berbuka dengan apa ya? Bukan, kita mencari hal. Kalau gembira tadi sudah gembira. Cari yang lain. Apa itu? Apa? Lapar. Orang-orang yang berpuasa itu berbuka dengan lapar. Berbuka bahasa Arabnya apa berbuka? Aftara. Lapar bahasa Arabnya apa lapar? Lapar. Jauhan. Betul, tapi kita ingin sekarang jamak tak jamak. Mau jamak apa dulu? Jamak mudzakkar salim. Aywa. Ja'i'una. Tapi kalau hal jadinya ja'i'ina. Betul. Berarti apa? Aftara sha'imuna ja'i'ina. Siapa yang mengirab aftara? Aftara? Fi'lun madin. Mabininu alal fath. Tayyib. Kemudian as-sha'imun. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Al-wawu li'annahu.
jamak mudzakkar salim, tayyib. Kemudian ja'iina, ja'iina halun mansubun wa alamatu nasbihi ya li'annahu iya jamak mudzakkar salim. Sekarang para dokter, bahasa Arabnya apa para dokter ya? Dibuat aywa ya. Kita ingin apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tabibuna. Kalau dibuat jamak taksir apa berarti? Jamak taksir? Jamak taksir dari tabibun. Tabib jamak taksirnya apa tabib? Bukan, ya. Aywa atibau. Aywa al atibau. Para dokter itu kira-kira apa? Fi'il yang sesuai apa? Awas mulut. Apa fi'il yang sesuai untuk para dokter? Para dokter itu memeriksa. Ayo, memeriksa bahasa Arabnya apa? Memeriksa bahasa Arabnya apa? Fatasha. Fatasha. Pakai tak. Fatasha. Para dokter itu fatasha. Memeriksa. Ya rahmatullah. Halnya apa kira-kira ya? Dalam keadaan apa ya? Iya, teliti. Ayo, ini masih jarang. Para dokter itu memeriksa dalam keadaan teliti, yaitu mudaqqiqina, daqqaqa yudaqqiqu, meneliti. Berarti bahasa Arabnya apa? Para dokter itu memeriksa dengan teliti, bahasa Arabnya apa? Ya, boleh pakai jamak taksir, tak apa, yang penting halnya dibuat jamak mudzakkar salim, ya. Fattasha al-atiba'u mudaqqiqina, betul. Siapa yang mengirab fattasha? Fattasha fi'lun madin mabni alal fath. Al-atiba'u fa'ilun marfu'un alamat rafihi. Sekarang apa jamak taksir? Al-atiba'u. Jamak taksir alamat rofaknya apa? Atibau. Apa? Ya. Ya. Alamat rofak untuk jamak taksir apa? Apa? Bukan. Ya. Dhammah. Dia seperti isim mufrad, seperti isim mufrad dhammah. Tayyib, li'annahu jamak taksir. Kemudian mudaqqiqina. Siapa yang mengirab mudaqqiqina ya? Halun mansubun wa alamatu nasbihi ya li'annahu aywa jamak mudzakkar salim. Tayyib, kita sudah mendapatkan para dokter, para petani, tadi apalagi orang yang puasa, orang yang sholat, orang Islam. Coba cari lagi, jamak lagi, misalkan apa? Apa yang belum ya? Ya. Aywa al-muhandisuna. Apa arti muhandisun? Ya. Jurutera, betul. Jurutera itu kira-kira apa? Membaiki kereta. Muhandisun membaiki kereta, membaiki apa dia? Dia membaiki apa? Membaiki apa jurutera itu? Kapal terbang. Jurutera itu membaiki kapal terbang. Siapa boleh bahasa Arabnya? Membaiki apa bahasa Arabnya membaiki? Aslaha, membaiki aslaha. Jurutera itu membaiki kapal terbang. Bahasa Arabnya apa? Berarti apa? Kapal terbang bahasa Arabnya apa? Ya? Hah? Kapal terbang bahasa Arabnya apa? Kapal terbang bahasa Arabnya? Ta'iratun. Kalau dia mansub jadinya apa? Ta'iratan. Berarti jurutera itu membaiki kapal terbang. Aslahal muhandisuna ta'iratan. Tapi kita baru mendapatkan maf'ul bih. Kita ingin hal. Kira-kira apa ya halnya itu ya? Para muhandisun itu membaiki kapal terbang dengan sungguh-sungguh. Apa bahasa Arabnya sungguh-sungguh? Ya.
Mujtahid. Kalau dibuat jamak jadinya apa? Dibuat jamak. Salam silakan. Kalau dibuat jamak jadinya apa? Mujtahidun. Jamaknya apa? Ya. Itu kalau dua, kalau banyak. Ya. Mujtahiduna. Kalau dibuat hal jadinya apa? Dibuat hal jadinya apa? Kalau dibuat hal jadinya apa? Mujtahidina. Berarti jurutera itu membaiki kapal terbang dengan sungguh-sungguh. Berarti bahasa Arabnya apa? Ya. Oh, fiilnya dulu. Aslahal muhandisuna ta'iratan. Hal mujtahidina tayyib. Siapa yang mengirab aslaha? Aslaha, ya? Oh, aslaha. Fi'lun ma'adin ma'abni alal fath tayyib. Iya, nahu. Iya. Hal, pembahasan hal. Iya. Ya. Kalimah. Iya, mulai dari kalimah terbagi tiga ini sesuai dengan apa? Saya lapisnya ini. Ya. Apa namanya? Kitabnya Bu. Nama kitab itu Madatun Nahwu. Oh. Itu ambil dari Yaman itu. Cuma ini level 6, mereka sudah sampai level 6. Ini level 6 nih. Iya. Level 1. Apa tanya? Level 1 cuma apa? Bicara-bicara. Ya. Kami mulai dari level 3. Level 3 apa mulai? Level 3 pembahasan itu kalimah. Mana? Dibagi menjadi 3. Tak, ini level 6. Level 6. Ya. Sudah bulan-bulan lalu itu. Ya, level 3 itu kalimah lah. Kalimah ada apa? 2 ya? 3 kan? 3. Nah, kalimah ada 3 apa? Isim. Isim. Ihara. Ayo. Oh, isim. Isim apa pula pencari? Kalau PM dia tahu, PM mati, PM toreh, PM apa? Eh? Oh, untuk apa? Isim? Ya itu nanti-nanti kan? Kalimah. Isim menunjukkan apa isim? Ayo, sesuatu yang menunjukkan benda. Ini level 6 lah? Iya. Masuk hal lah? Iya, betul. Ini dia sikit-sikit aja, cuma ya, ini sudah sekian mana? Bulan. Indonesia. Nah, Indonesia. Pulang mulai di sini? 9 tahun. 9 tahun, tapi di sini lah. Iya. Di Indonesia gimana? Saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ini adik nih? Di sini. Kok ayah tak pernah? Itu rumahnya di sini. Oh, di sini lah. Di sini. Adiknya dia di depan nih. Iya. Asal mana nak ulama nih? Lahirnya di Kerja. Adik itu anak buah. Asal mana? Orang mana? Asal mana? Dah. Tinggal sini ke ayah kuat ke tinggal kena semua. Betul. Tinggal sama lah. Jauhnya sini ke Kerja. Dekat je. Oh, tu pas sekali jandung. Jandung sedara. Sedara? Ya. Sedara? Abang Ipar? Ya, Abang Ipar. Oh, Ipar. Kamu? Iya. Tiga beradik? Ini beberapa sedang safar, yang Johor safar. Ini keluarga dalam nafaran ini. Kenapa agak bagus orang ini? Itu pun ingat, ingat ya? Ingat kan? Ini kena saling, kenapa tak tengok kamu? Kamu dah ada gambar, ada... Macam mana, Ustaz? Lebih baik lebih jadi ke bukan tengok kamu? Kamu kan ada gambar. Di rumah tengok kamus, tapi...
perlu berlatih sendiri, menurut yeah. berlatih. Oh, iblak lah iblak. Yeah. Sebab kamu tu ada, kalau kita buku kamu tu buah-buahan. Betul. Lepas tu kenderaan kan, lepas tu masuk peralatan rumah. Iya, yeah, kan? Betul. Dan apa? Ini dulu sebab saya pengesak kaki, cucu tanda. Berapa tahun? 10 tahun setengah? 10 tahun setengah? Tahu pun setengah. Selangor banyak tempat yang belajar tu. Kalau cuma tu ada kan? Apa? Kena ada ni. Kita tahu orang tak belajar. Ini lah. Iya. Sama tadi ada yang safar ke Johor katanya, apa Pak Ciknya Nazak katanya balik Johor dulu. Sudah sampai 15 orang lah sekarang. Tapi suasana belajar macam ni lah, iya. Sepenuh masa pagi dan petang ke ada rehat? Kalau kalau pagi mereka mulai jam 9 ya dengan Ustaz Fauzi itu. Jam 9 ke jam berapa? 8, oh mulai jam 8 mereka hafal. Kalau yang jam saya 10.30. Oh, ada pakai dua kelas jalan. Tak, ini sekarang sudah selesai, tinggal apa itu soal jawab biasa aja. Ya. Nanti kita habis dulu. Mulai, tak, yang ini sirah, sirah nabawiyah. Iya. Tapi sederhana aja, sedikit-sedikit aja. Ya. Sirah dia jadi apa? Oh, di sini. Ada soal jawab juga di situ. Iya. Soalan menjawab jawab pagi lo. Ini kita ini dari mana kan? Dari Yaman. Yaman juga lah. Dari Tolik iya. Saya labes dia. Di sana kita jauh nyanyi ya. Tapi pagi, itu untuk saya. Asma soalan jawab apa lah? Betul. Sebelumnya ada materinya apa tuh ada soal? Ah betul. Oh ya ada materi dia. Ada itu sebelumnya itu. Dia simple sangat. Oh. Ah, ini. Oh, inilah. Yang kecil itu untuk pengajarnya yang kecil. Nah, yang besar-besar itu untuk dibacakan. Standar Yaman pun belajar macam ni ya? Iya. Saya belajar Yaman ni? Kamu tahu? Hampir 12. Kamu tahu? Cuma ini sebesar ini untuk saya. Anak-anak dibuat kecil-kecil. Iya, betul. Percis. Masyarakat bagus lah, saya lama tak belajar suara ini. Biasa berlatih anak-anak. Ya, satu hari pulang orang, pagi, Tuhan, Ustaz, ngajar, petang, Pak Zuhur lagi. Nanti Pak Zuhur pelajaran akidah sama adab. Malam tak ada lah. Malam tak ada kan ya? Malam itu lah. Ada malam. Malam dari apa? Tafsir Al-Quran. Tafsir Quran, punya Asakti itu. Terima kasih. Tayyib, siapa yang mengirab al-muhandisun tadi? Al-muhandisun? Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa'ahu. Li'annahu jama'at salim. Jama'at? Mudakar salim. Tayyib, sayyaratan. Sayyaratan. Ta'iratan. Membaiki kapal terbang. Kapal terbang sebagai apa? Maf'ul. Iya, maf'ul bih. Berarti apa? Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-fathah. Li'annahu. Isim mufrad. Tayyib. Mujtahidina. Halun mansubun. Wa alamatu nasbihi. Apa? Mujtahidin. Al-ya' li'annahu jamak mudzakkar salim. Tayyib. Epal besar Arabnya apa epal? Epal besar Arabnya apa? Epal besar Arabnya apa? Tufahun. Aywa. Tufahun. Tayyib. Sekarang yang biasa makan epal apa? Anak-anak. Anak-anak besar Arabnya apa anak-anak? Ya. Gulamun. Tapi kita ingin yang lebih kecil. Gulam agak besar. Yang lebih kecil apa? Apa? Tiflun. Kalau banyak
Atofal, al-atofalu. Memperebutkan. Memperebutkan bahasa Arabnya apa? Memperebutkan. Wah, ini susah, jarang ya. Apa itu? Tanaza'a, memperebutkan. Tanaza'a, berebut. Tanaza'a artinya berebut. Anak-anak berebut epal, bahasa Arabnya apa? Ya. Tanaza'al atfalu tufahan, iya. Satu epal diperebutkan. Dalam keadaan, dalam kira-kira keadaan apa ya, anak-anak berebut dalam keadaan apa kira-kira? Apa? Lapar, lapar tadi sudah, ya? Marah. Marah, oh, marah bahasa Arabnya apa marah? 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 Aywa ghadbana. Tapi itu satu orang, kalau banyak berarti apa? Ghidaban. Ghidaban. Anak-anak memperebutkan epal dengan marah-marah. Berarti bahasa Arabnya apa? Ya, tanaza'al atfalu tufahan ghidaban. Betul. Siapa yang mengirab tanaza'a ini terakhir? Tanaza'a bahasa ya? Fi'lun madin. Mabniun ala lafat. Tayyib. Kemudian al atfalu. Apa? Mungkin saya salah dengar. Anak-anak memperebutkan, berebut. Berarti anak-anak sebagai apa? Baca yang betul. Baca yang betul. Bukan. Ya. Fa'ilun. Ayo, fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-atfalu. Ad-dhammah li'annahu. Ya, jamak taksir. Tufahan. Siapa yang mengirab tufahan? Ya, mungkin. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-fatah li'annahu. Isim mufrad. Ghidoban. Ghidoban. Halun. Mansubun. Wa alamatu. Nasbihi. Al-fatah li'annahu. Bukan mufrad, tapi apa? Bukan mufrad. Apa? Masuk nanti. Apa? Bukan. Jamak taksir. Jamak taksir, betul, jamak taksir. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.